Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka amat mendalam tengah dirasakan keluarga Ruben Onsu. Sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk tombol subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini, dan jangan lupa tonton video sampai habis, supaya kalian tidak terjadi kesalahpahaman dari channel media informasi update. Kita ketahui bersama, Sarwendah dan juga Ruben Onsu bisa dikatakan belum sembuh secara total. Akan tetapi, kabar tak sedap lagi-lagi menghampiri keluarga Ruben. Belum lama ini, Talia Onsu dikabarkan menderita penyakit di hidung dan di mulutnya. Atas kondisi yang mengkhawatirkan tersebut, Sarwendah langsung membawa Talia ke rumah sakit. Kejadian tersebut bermula saat setelah Talia melakukan kegiatan bersama kakaknya serta keluarga. Sesampainya di rumah sakit dan berhadapan dengan dokter, Talia Onsu berurai air mata. Ternyata Talia fobia dengan dokter, padahal cuma dimintai untuk menjelaskan apa yang sedang ia dirasakan. Dari hasil penjelasan Talia, dokter akhirnya mengetahui apa penyebab keluarnya darah dari hidung Talia. Talia Onsu ternyata mengalami mimisan dan berimbas ke mulutnya. Kemudian Sarwendah menjelaskan bahwa kebiasaan Talia Onsu lah yang membuat dirinya mengalami iritasi. Talia Onsu juga sering menggosok hidungnya dengan sangat kencang. Dokter juga mengatakan, kebiasaan buruk tersebut menjadi penyebab keluarnya darah dari hidung. Atas hal itu, dokter menyarankan supaya Talia Onsu mengubah kebiasaan buruknya. Dokter juga menyarankan supaya Talia Onsu selalu dalam pengawasan Sarwendah maupun keluarganya. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan komen.